Halo teman-teman, ketemu lagi ya di City Skyline 2. Kita lanjutin lagi. Di last episode, kita udah bikinkan sebuah sports area ya teman-teman, yang isinya banyak banget fasilitas olahraga tuh. Tapi bukan hanya fasilitas olahraganya doang guys, kita juga taruh hotel ya kemarin lumayan banyak. Jadi mereka bisa makan, tidur, sama ini ya olahraga teman-teman, lengkap banget. Sekarang kita lanjut lagi guys. Ini masih ada space kosong. Gua masih belum tahu ya mau ditaruh apa. Nanti kita coba nih. Nanti kita coba penuhin. Tapi sebelum itu guys, aku mau unlock lagi bangunan baru tuh. Kita masih punya ya beberapa lagi. Mungkin gua akan coba taruh 3 bangunan yang ini dulu guys. Untuk awal-awal ya. Nih kita taruh ini dulu nih. Ini ada Central Intelligence Bureau. Boleh, kita unlock aja ya semuanya ya. Untuk bangunannya dia ada di sini guys, tuh. Ada prison sama intelligence dan central bank ya tadi ya. Tuh, central bank. Oh, sebentar, ini mengurangi crime rate, guys. Lah, di sini kalau kalian perhatikan nih. Crime rate kita itu cuma 1%. Kalau kita tambahin ini, guys, jadi 0 dong. Oke, kita coba ya. Kita taruh di mana, guys? Kayaknya nggak cocok ya kalau gue taruh di tengah sini. Mungkin di sini nih, nih. Ini guys, kita bikin jalan ke sini, terus taruh penjara, taruh tempat intelligence-nya gitu. Boleh lah ya, boleh. Kita coba guys. Pertama kita bikin jalannya dulu dong. Karena ini jalannya udah berkelok-kelok teman-teman. Jadi kita sekalian aja ya, bikin dia tidak lurus. Nah gini aja lah. Tuh. Aku bikin sampai sini. Abis ini mungkin gue lurusin ya. Kita lurusin jalannya. Nah ini yang agak susah guys ngelurusinnya. Mungkin kayak gini dulu ya. Aku pause dulu. Bikin kayak gini. Terus ini gue hancurin. Kita tarik ulang. Nah kan ini lebih natural ya guys. Lebih smooth. Tuh lebih smooth ya. Jadi kita bikin di sini aja guys. Pertama gue taruh mungkin. Ini bentar, ini dihilangin dulu. Tuh, aku hilangin dulu ya. Nah, gitu. Kita taruh prisonnya dulu kali. Coba, kita taruh prison. Oh, begitu ukurannya, guys. Nih, coba gua taruh di situ. Itu prisonnya. Terus, mungkin intelligence-nya di sini nih. Gimana, guys? Sebentar. Oh, nggak pas sih kalau di sini. Mungkin gini. Aku punya ide begini kalau gitu. Kita unlock dulu kotak di seberangnya yang ini. Ya udah tiganya kita unlock aja ya. Tuh. Kita unlock aja. Terus aku taruh di sini, guys. Tuh, gimana menurut kalian kita bikin kayak gini? Tapi ini tidak lurus ya. Oh iya betul, susah sih ngelurusinnya. Guys, kayaknya nggak cocok ya kalau kita bikin dia di sudut simpang kayak gini. Aku tadi panjangin nih jalan. Kita taruh di samping prison mungkin ya? Nih, kita coba lagi nih. Nih, aku taruh di sekitar situ. Tuh, di samping prison banget, kocak ya. Sekarang aku akan kasih dekorasinya ya. Seperti biasa. Kayaknya better kayak gini deh. Daripada aku taruh di tengah hutan di situ. Gimana teman-teman? Udah gua desain kan jadi kayak gini ya. Lebih menarik nih, kita bikin pentagon guys. Tuh, ada pohonnya 2 lapis ya. Pohon yang alder sama yang birch. Jadinya begitu guys. Ternyata teman-teman, ini prisonnya bisa di-upgrade loh. Tuh, bisa di-upgrade. Ya udah ya, 5% happiness untuk prisonernya boleh. Oh, itu ya. Sama satu lagi nih. Dia ada prison wing, ini untuk kapasitas ya. Oke, kapasitas harusnya di luar dong. Oh, iya. Oke. Guys, ditaruh di mana ya? Apa di sini?
Ini bisa banyak nih, bener-bener. Bisa banyak ya. Ya udah satu aja dulu ya. Aku bikin satu dulu sementara teman-teman. Dan kayaknya bakal gua kasih jalan deh. Gak apa-apa ya dikasih jalan kayak gini. Tuh, aku kasih alley kecil sampai ujung. Oke. Kayaknya untuk bagian prison sama badan intelijen ya. Udah kelar guys. Orang yang kerja di sini pun tuh 100 ya, banyak banget. Sekarang kita cek guys, apakah crime rate-nya bisa turun jadi 0? Oh, nggak bisa guys. Kayaknya 1% itu udah paling mentok ya. Iya, teman-teman, udah paling mentok. Ya udah, biar kelihatan nggak kosong banget guys, gua tanamin pohon aja ya. Aku tanamin pohon yang ada di sini nih, kayak oak, terus birch sama pine ya, gabungan ya banyak banget. Itu bibitnya guys. Nih, kita tinggal tunggu aja ya dia tumbuh. Sekarang teman-teman, aku kan tadi udah unlock juga tuh. Satu lagi City Hall. Dia nambah apa sih? Sorry, Central Bank. Ternyata buff-nya itu terkait ekspor-impor ya. Oke, gimana kalau kita taruh di sini aja guys? Gak apa-apa kali ya, gue taruh di sini. Tuh, langsung aja tuh, aku taruh di tengah tuh. Nah, ya udah gitu aja. Sekarang aku kasih jalan. Samping-sampingnya mungkin ini ya. Kita kosongin aja guys, kita jadikan taman. Tuh, jadi gini guys. Aku pikirkan taman aja ya di sekitarnya. Ya walaupun di sini guys nggak ada orang jalan ya. Iya, soalnya di sini kan nggak ramai tuh. Spesial banget ya Central Bank, khusus di satu area yang gede gini. Berarti sekarang teman-teman, kita kan udah membangun 3 tuh. 3 bangunan ya, kita cek lagi nih. Ada transportasi udara yang belum kita bangun. Oh, mungkin ini di last episode aja ya teman-teman. Untuk yang transportasi 3 ini, kita kelarin dulu yang kayaknya ada lagi nih yang belum nih. Sisa 2 lagi guys. Kita kelarin 2 ini ya. Oh, aku kurang poin guys. Bentar, gua bakal grinding ya. Kita maksimalkan levelnya nih sampai 20. Milestone 20, teman-teman. Kita udah maksimal ya levelnya. Tuh, plus 30 poin. Banyak banget. Bentar ya, gua bersihin dulu, guys. Gua bersihin dulu nih. Sisa-sisa grinding. Udah bersih, langsung aja, guys. Gua bakal unlock nih. Large Hadron Collider. Ini buat apa sih, guys? Ya udahlah ya, kita taruh aja ya. Mungkin pertama technical guys, kita taruh technical di sini cukup nggak? Semoga cukup. Oh, tidak cukup teman-teman, sayang sekali. Yang satunya, apalagi yang ini malah lebih besar. Oh, segede itu guys. Coba gue taruh dulu ya. Gini doang teman-teman, tapi buffnya, wih bagus banget ya buffnya. Oke lah, ini bisa gue taruh di sini aja kali ya. Ya udah guys, yang ini gue taruh di sini karena mungkin ya nggak terlalu signifikan ya dari segi estetikanya guys. Ya udah di sini aja ya teman-teman. Aku akan bikinkan dulu jalan yang cocok. Tuh, gitu aja guys. Simple banget ya, nggak ada yang spesial nih di bagian sini. Gue cuma tanamin pohon doang loh. Ini nggak bisa di-upgrade dan di tengahnya kosong banget guys. Nggak bisa diapa-apain. Ternyata guys, gue ngelihat ada tornado cuy. Tuh, ada tornado. Astaga, ini adalah disaster kedua ya. Atau ketiga, nggak tau lah guys. Tapi tornadonya kok gitu amat ya guys. Bening banget. Apakah gara-gara grafiknya? Tuh guys, di sini sudah hancur nih sekolah ya, kasihan banget nih sekolah yang ada di sini hancur. Ternyata animasi di disasternya itu nggak terlalu bagus ya. Tuh guys, cuma gini doang. Tuh udah hilang, cepat banget. Sekarang kita satu lagi ya teman-teman, kita bikin technical university. Ini ditaruh di mana ya? Apakah ditaruh di sini guys? Di depannya apa nih namanya, lupa aku.
CIB ya, CIB ya, Central Intelligence Bureau. Ditaruh di depan sini, guys. Keren banget ya mereka. Di university deket dengan badan intelijen, kocak. Di situ kah? Ya udahlah ya, kita taruh aja guys di sini. Mungkin sama ini guys. Kayaknya ada satu lagi server farm yang belum gua taruh nih. Tuh, oke, ini kayaknya cocok nih dikombinasikan sama technical ya, technical university. Karena mereka ini kuliah di bagian yang teknis. Ya enggak sih? Nih extension wing. Gimana cara upgrade-nya? Itu extension wing. Oh, di situ. Oke. Ini workshop upgrade. Ya udahlah, enggak ngerti ya. Kita upgrade aja lah ya. Oke. Boleh guys, boleh. Jadi aku bikin gini nih. Ini di tengah nih. Kita tarik dulu ya. Semoga itu sudah di tengah. Oke. Sudah di tengah ya. Siapa tahu mereka lulus langsung kerja jadi intelijen. Gak ada yang tahu ya. Tuh, aku udah kasih jalan. Nanti kita bikin ininya ke tengah ya. Kita bikin ke tengah. Gitu kah? Atau gini guys, biar kita simetrik banget, aku bikinkan dulu ya batas di kiri dan kanannya. Mungkin kiri dan kanannya itu di sini guys. Itu tarik lagi. Nah, gitu aja nih, kita bikin batas dulu. Biar ketahuan gitu. Oh, udah hampir pas sih. Iya ya. Aku tinggal geser sedikit ke kanan. Sedikit ke kanan, guys. Geser sedikit ke kanan. Oke, gua taruh. Ya, boleh lah ya. Boleh lah segitu, guys. Pokoknya itu udah gua coba lurusin. Nah, ini boleh nih. Kita kosongin ya. Kita kosongin area tengahnya. Sekalian ya jadi pembatas, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke sebelah sini. Tadi kan udah kita upgrade ya? Nggak perlu lagi kan kita apa-apain? Semoga ini cukup. Ternyata cukup. Dan ini menurun. Aku lupa atur ketinggiannya, guys. Ulang lagi dong. BTW keren juga, guys, universitinya ya. Ini yang ada lapangan olahraganya tuh, ada basket. Keren juga ya. Ditambah style bangunannya tuh kayak elevated gitu, guys. Dia pakai pilar-pilar ya. Wih. Menarik, menarik. Next, kita lengkapi sesuai rencana tadi ya. Gua akan taruh server farm. Guys, ini gua taruh aja kali ya langsung ya nih, coba nih. Tuh, ini kan bisa banyak ya. Kalau di upgrade apa yang terjadi? Ini meningkatkan kapasitas. Tuh, itu kapasitasnya. Ini meningkatkan range. Oh, tidak. Kita range-nya nggak ada perumahan di area sini, guys. Sayang sekali ya. Gua pengen taruh di tengah sini loh, guys. Pengen taruh di sini. Tapi ya tidak bisa karena sudah kepake. Apa ditaruh di sini, guys? Gimana? Taruh sekitar situ, tuh, di samping situ. Sama aja, mau ditaruh di manapun ini nggak bisa mencapai range ke perumahan ya. Kita pindahin yuk. Gua cari dulu ya space yang cocok kira-kira di mana, guys. Kalau di dunia nyata kan yang server farm kayak gini itu sebisa mungkin jauh dari jangkauan orang, ya nggak sih? Nah, gimana di sini? Nggak apa-apa kali ya? Gua taruh di sini nih. Kita taruh di tengah. Orientasinya gimana ya? Gitu kah? Gini aja teman-teman, aku udah taruh di tempat yang agak tinggian sedikit gitu ya. Dan dia gak bisa dijangkau secara mudah nih sama orang ya, karena dia di tengah hutan. Oke guys, segini dulu ya untuk gameplay di City Skyline 2. Kayaknya nih, the next episode kita bakal jadi episode terakhir, guys.
Karena kenapa? Karena kita udah bikin hampir semua bangunan ya yang bisa kita unlock tuh. Tersisa bandara, teman-teman. Bandara sama Space Center. Gitu ya, teman-teman. Sampai ketemu di last episode.